Pembina Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ AKBP Ihwan Lubis kembali mengukuhkan 35 kepengurusan KSJ tingkat desa di 3 kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan 50 Kota, Kecamatan Datuk 50, dan Kecamatan 50 Pesisir. AKP Rusdi dipercayakan sebagai ketua KSJ di 3 kecamatan tersebut. Pengukuhan berjalan dengan hikmat yang digelar di kantor perpustakaan Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Usai pengukuhan, Kapolres Batubara langsung memberikan piagam penghargaan kepada seluruh ketua KSJ di desa dan pemberian SK kepengurusan. Dikukuhkannya 35 pengurus KSJ di wilayah hukum Polsek 50 telah menambah daftar kepengurusan KSJ di Kabupaten Batubara menjadi 116 desa dan kelurahan dari 151 jumlah desa dan kelurahan yang ada di Batubara, artinya hampir mencapai 80%. Sebagaimana biasanya dan sudah menjadi tradisi dan misi dari berdirinya KSJ di Batubara, di dalam kegiatan apapun yang dilakukan KSJ dipastikan ada penyantunan anak yatim dan kaum duafa. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis, keberadaan kepengurusan KSJ nantinya harus sampai di tingkat dusun, dan tinggal 20% lagi yang belum ada kepengurusan KSJ desa. Hadirnya KSJ di tingkat dusun nantinya dapat langsung memantau keberadaan warga yang sangat membutuhkan bantuan dan juga anak yatim. Kapolres juga menghimbau agar para dermawan menyisihkan sebagian rezekinya untuk kaum duafa dan anak yatim piatu. Bersedekah tidak harus menunggu kaya, kejarlah akhirat, dunia pasti akan menyusul. Melakukan kegiatan pengukuhan 35 desa di wilayah hukum Polsek 50, jadi seluruh desa sudah kami kukuhkan di Batubara ini 116 desa. Mudah-mudahan ke depan semua desa mempunyai pengurus KSJ ya, di Batubara ini. Dan harapan kita dengan berdirinya banyaknya KSJ di desa-desa, dan juga saya berharap tadi supaya dibuat desa di dusun-dusun, intinya supaya terbantu lah kaum duafa dan anak yatim, karena kita tahu masa pandemi COVID ini banyak sekali yang mengalami kesulitan, terutama anak yatim. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.